Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tasya Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore berbahagia ini aku berbagi pengalaman kembali di daerah kami yang dikenal dengan bahasanya seni budaya kuda lumping yang dibawa oleh Puja Kusuma, putra-putra Jawa yang lahir di Sumatera Utara. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Permainan kuda lumping ini sejarahnya adalah dari Tuanku Diponegoro. Pasukan Tuanku Diponegoro waktu merebut kejayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman itu melawan penjajahan Belanda, maka Tuanku Diponegoro mengadakan satu al hikmah kepada masyarakat di sana sehingga masyarakat di sana bisa bermain kuda lumping. Nah, sahabat-sahabatku, bagi sahabat-sahabatku yang telah menggeluti dunia kuda lumping, namun ingin membuangnya, ya kalau bahasa kami membuang endang ya. Baik, di sini aku akan berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabatku bagaimana cara membuang endang dalam sebuah permainan kuda lumping ini. Caranya sangat sederhana. Pertama, sahabat-sahabatku, hilangkan pikiranmu dari musik yang mengikuti irama kuda lumping tadi ya. Nah, oleh karena itu, jangan terlalu fokus dengarkan musik. Yang kedua, sahabat-sahabatku, caranya adalah seperti ini. Ambillah bunga kantil. Iya. Bunga kantil kemudian engkau bawa ke sungai. Bunga kantil tadi engkau bawa ke sungai, ya. Sembari kau menyelam di sungai tadi, ingat caranya sahabat-sahabatku, sungai yang mengalir airnya, ya. Kalau airnya itu mengalirnya ke timur, maka sahabat-sahabatku menghadaplah ke timur seperti ini. Kedua, kalau airnya tadi itu menghadap ke barat, maka sahabat-sahabatku menghadaplah ke barat sembari engkau pegang bunga kantil tadi. Ya. Nah, bacakan doanya. Pertama, subuhun kudusun robbuna warabbul malah ikati waruh. Seperti itu, bang. Ya, guru kami, guru kuda lumping kami di Sumatera Utara mengajarkannya seperti itu. Bacakan ke bunga kantil tadi, subuhun kudusun robbuna warabbul malah ikati waruh. Sembari sahabat-sahabatku makan itu bunga kantil, kunyah. Dan kemudian kau selam, nyelam, nyelam ke dalam air sungai yang mengalir tadi sembari engkau pasang niat. Ya Allah, aku membuang endang yang ada di dalam tubuhku. Makan kunyah terus bunga kantil tadi sembari bacakan doanya. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul mala ikati waruh. Baik, sahabat-sahabatku, terima kasih bagi guru-guru kami. Pawang-pawang kuda lumping, mohon maaf jika ada salah Itu adalah kelemahan kami karena itu bukan bukan tradisi dan budaya kami di Sumatera Utara. Kami adalah anak-anak Melayu yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.